Drestanta, vokalis dari band Inchy Sweet. Jadi lagu The Empress ini kebetulan saya yang nulis. Lagu ini sebenarnya based on true story sih ya, gitu. Mungkin banyak orang di luar sana yang bisa relate. Jadi lagu ini menceritakan tentang sosok si perempuan yang telah melewati banyak hal dalam hidupnya. Asam, garam, susah seneng, pahit sepahit-pahitnya itu udah pernah dia lewatin. Sampai dia berada di satu titik di mana dia merasa apapun lagi udah gak mempan. Saya udah gak bisa merasakan pain-nya itu lagi, gitu ceritanya. Oke, gue Ato, gue bassist di Inchy Sweet. Di album 1 itu gue ikut isi bass satu album ya. Itu pertama mereka masih sangat muda, teman-teman ini. Jadi mungkin ya, waktu itu masih sangat liar lah alam pikirannya. Jadinya album itu tuh kayak side A, side B. Sebagian lagu itu agak berat, sebagian lagi itu lebih ringan, agak pop gitu. Kalau yang sekarang itu lebih matang ya. Jadi bermusiknya lebih matang, lebih terarah, lebih terkonsep. Gue Dani Damiri, drummernya Inchy Sweet. Beda paling jelas ya, dulu gue tuh kalau main drum tuh kan asal berisik aja ya. Asal berisik, gedebak-gedebuk, terus dah gak mikir gitu. Gak mikir apa, ya gak mateng lah gue. Nah kalau sekarang gue lebih mateng, lebih gue pikirin semuanya. Dan lebih rapi lah, lebih rapi dan berperasaan. Saya Alam The Old Man, gitar dari Inchy Sweet. Untuk album 3 secara keseluruhan sih sebenarnya konsepnya itu bakal lebih eksperimental dibanding album sebelumnya, dua album sebelumnya, dan lebih kita masukin unsur gamelan, unsur tradisional, terus juga ada lebih progresif kali ya, mungkin orang-orang bilang kalau yang denger single-single kita sebelumnya itu kayak lebih progresif gitu rasanya. Jadi di dalam lagu ini itu ada feminine energy yang strong, karena tadi kan makna lagunya adalah seorang wanita, judulnya aja The Empress gitu, tapi dikemas dengan energy dari teman-teman Inchy Sweet yang lain, dimana itu cukup kompleks dan ada masculine energy-nya juga. Jadi kayak perpaduan antara the feminine energy and the masculine energy kita satuin di situ. Jadi ada something yang lembut, ada centilnya juga, tapi God damn strong gitu. Untuk aransemennya itu sebenarnya pendekatannya agak beda dibanding cara-cara kita untuk aransemen di sebelum-sebelumnya. Jadi kalau sekarang itu dari nada melodi yang udah ditulis sama Mbak Drestanta, baru kita kasih sebenarnya sih ngambilnya dari orkestra gitu ya. Caranya mereka bikin lagu tuh kan kompos itu dari satu melodi, baru yang lainnya tuh ngasih support. Sama kayak gini di lagu ini pun sama. Kalau kebanyakan orang bikin lagu itu kan dia progresi dulu, terus baru nanti ditambel-tambel gitu kan, yang sesuai sama jalur. Kalau ini nggak, jadi satu jalur, yang lain tuh terserah mau kemana gitu. Drumnya itu awalnya itu udah aneh ya, soalnya kan kayak itu agak-agak techno kali ya beatnya ya. Tapi yang paling interestingnya itu di ujungnya. Soalnya ujungnya itu make ya teknik yang baru gue pelajarin, polyrhythm namanya. Dan ya gue rasa itu seru dan unik lah. Kalau dibilang kesulitan sebenarnya enggak ya, cuman gue masuk lagi itu lagunya udah jadi. Karena udah jadi gue enggak ikut dari awal workshopnya. Jadi awal langsung take kan kita tuh. Jadi gue agak ngeraba dulu awal-awal. Keuntungannya karena gue tahu mereka sejak dulu, jadi nggak terlalu lama lah. Gue bisa cepat nangkap maunya kayak gimana, apalagi di direct sama anak-anak kan. Untuk para calon pendengar nanti, please banget harus dengerin dari awal sampai habis. Dan kita bisa menjanjikan ini adalah something new dari segi komposisi lagu, karena di sini kita komposnya rame-rame gitu kan. You can dance to the song, but you also can like menyalurkan perasaan lo nih gitu, yang kayak I want to prove the world that I can do this on my own gitu. Terus ini akan menarik lagunya karena banyak hal-hal kejutan tidak terduga di lagu ini. Jadi kalau nanti sudah rilis lagunya, saya harap teman-teman yang dengerin bakal dengerin sampai akhir, dan semoga lagunya berkenan, semoga bisa relate sama teman-teman di luar sana, dan energinya nyampe nih yang mau kita sampein gitu sih. Kita ngarepinnya begitu mereka denger lagu ini, mereka yang ada dalam posisi down atau lagi titik terendah dalam hidup tuh nyadar kalau justru itu bisa jadi kekuatan mereka.
Jadi saat udah nggak punya apa-apa ya udah kan nothing tulus ya udah maju aja all out. Dan secara musik pendengar diharapkan open minded ya. Jadi ini kan karena musik yang baru fresh, coba didengerin dulu baru dijudge. Kalian harus dengerin dan coba menginterpretasi liriknya itu, karena mestinya itu sangat sangat gampang relate dengan orang-orang. Hampir semua orang ngalamin hal-hal demikian itu dalam ininya masing-masing ya, dalam caranya masing-masing. Secara musikal ya kalian harus dengerin karena ini mantap sih. Yang jelas kayak kata Alam tadi, ini karena ini lagu baru, dengerin dulu sampai akhir, kalau perlu berapa kali puter baru lu ngomong gitu, ngomong apa terserah, tapi yang jelas dengerin dulu sampai akhir. Dan ya ini karena kita eksperimental ya, ini aja lah, open minded lah, coba resepin aja tuh lagunya.